Siapa Raja Mandala? Itu tidak penting. Yang penting, aku dibayar untuk membunuhmu. Dadu, ada apa ini? Habis bertarung ya? Yalah, bertarung. Habis ada gempa bumi. Bos, sampean ini dari mana aja, bos? Meong. Dadu, ayo jalan. Iya. Tetap saja nyebelin. Wis. Aja marah-marah. Ayo jalan. Bet, tunggu, Bet. Tunggu, Bet. Ada kabar baru, Tuan. Tentang Jaka Tingkir. Bukan. Bahu Rekso tewas. Setelah tiga brewok juga tewas di tangan Jaka Tingkir. Tinggal siapa lagi sekarang? Among Raga. Itu juga tinggal menunggu waktu dia tewas. Sampai di mana Jaka Tingkir sekarang? Tinggal dua hari lagi. Dia akan sampai di sini, tuanku. Aku butuh orang lagi, Kisantang. Kau masih ada? Saya akan memanggil Aki Malimping. Berapa banyak kemungkinan untuk membuat Jaka Tingkir terluka? Banyak, Tuan. Saat Jaka Tingkir sampai di sini, tenaganya mungkin telah habis. Dan kita tinggal membuatnya mati mengenaskan. Panggil Aki Malimping. Aduh, capek dong, gerah juga. Dung, kenapa kita berhenti di sini? Terus, Jaka Tingkirnya mana? Yalah, tenang saja. Jaka Tingkirnya sedang ada urusan. Banyak tanya. Siapa yang bangsat? Hah? Ada orang mau ganggu. Aduh. Hah? Orang mau ganggu? Mana? Hah?
Kalau ada aku cincinnya habis tau. Sudah kabur. Alah kabur. Yalah bet. Kamu ini dari mana aja bet ha? Aku dari sungai. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Oh ya Puspita, berapa lama lagi kita sampai di desamu? Besok sore juga sampai. Hah, kenapa? Hanya ingin tahu saja. Aneh, sopan sekali dia ngomongnya. Puspita, sampean itu nggak tahu toh? Kalau Jaka Tingkir itu orangnya sebetulnya sopan santun ramah begitu. Ayo jangan dimanja, bet tunggu bet. Enak, enak gigit bet. Ibaratnya gede bet. Kalau di kota ini harganya 60 keping bet. Yalah, Bet, kamu ini kenapa, Bet, menang ae? Gara-gara ada Puspita Dewi, kamu menang ae. Jangan-jangan jatuh cintrong. Kikuk. Kemana dia? Yalah, dia bilang tidur duluan. Hati-hati saja dengannya. Yalah, kenapa, Bet? Takut jatuh ngamuk, jatuh cintrong. Jadi kamu disaingan gitu? Oh, jangan khawatir. Dia itu orang baik-baik. Oh. Semua orang juga seperti itu, Dadung. Kita tidak akan pernah tahu isi hati orang. Kadang orang yang kelihatannya baik, sopan, dan suci. Malah sebaliknya. Tapi ada juga orang yang bicaranya ngawur, kasar. Tapi sebenarnya dia itu orangnya baik. Kamu itu kok jadi aneh, Bet? Apa mukaku sudah berubah jadi jelek? Yalah, memangnya dari dulu wajahmu ganteng apa? Enggak, Bet. Sialan. Dadung awuk yang manis. Kamu gak ganteng. Betul loh, Bet. Iya. Tapi, kalau ngelihatnya di atas pohon. Orang-orang bilang gitu. Dadung awuk dan Jaka Tingkir itu gantengan Jaka Tingkir. Iya ya. Dadung awuk kan cuma manis doang, Bet ya. Sepi ya. Dimana-mana desa ya sepi. Tapi desa ini lain. Sepinya lain. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Berhenti. Iyalah. Benarkan apa kataku? Ini semua jawabannya. Maaf Kisana. Kami hanya numpang lewat saja. Kami tidak punya maksud apapun. Temanmu yang gendut dan wanita itu boleh pergi. Tapi kau harus tetap di sini. Memangnya ada apa dengan saya? Apa Kisana mengenal saya? Kalau kau yang bernama Jaka Tingkir, kau ada urusan denganku. Benar itu nama saya. Baiklah. Saya setuju teman saya ini pergi. Dan saya akan tetap di sini. Dadung, cepat pergi. Yalah, Bet. Aku takut, Bet. Mereka serem-serem, Bet. Sudahlah, Dung. Kita pergi saja. Aku takut. Mama, Bet. Aku di sini aja, Bet. Cepat pergi, Dadung. Iya, Bet, ya. Tapi hati-hati, Bet, ya. Hati-hati, Bet. Kalau bisa, dicekik aja, Bet. Biar pada mampus, Bet, ya. Ya. Hati-hati, Bet. Tunggu dulu. Ada urusan apa ini sebenarnya? Untuk orang yang akan mati, apa perlu basa-basi? Baiklah. Tapi saya ingin tanya. Apa kau kenal tiga bewok dari Cikotok dan Boreksa? Memangnya kenapa? Mereka semua sudah kukuburkan. Tapi kata mereka, masih ada orang yang akan memenggal leher saya. Apa orang itu Kisana? Aku Amung Raga. Dan aku yang akan menebas batang lehermu. Apa yang menyuruhmu Raja Mandala? Aku tidak perlu tahu urusanmu dengan Raja Mandala. Aku dibayar untuk membunuhmu. Serang! Yeah!